Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi menjelang siang ya. Selamat berjumpa dan selamat bergabung tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini, yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya, supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya, karena di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Leslar dan tentunya kabar soal Abang El ya sahabat. Yang mana salah satunya kabar dari WOD, kabar dari Bang Boril, bahkan kabar dari Lesti Kejora pagi ini. Seperti apa kabar dan informasi selengkapnya, tonton dan simak videonya sampai habis. Baiklah para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kabar pertama datang dari unggahannya Leslar Entertainment nih. Coba cari persamaan antara Abang El dan juga Bunda Lesti nih. Kira-kira ada yang tahu ya? Apa persamaannya nih ya, Bunda Lesti sama Abang El ya? Masya Allah, kalau kata Mimin sih mulai dari matanya, dari bibirnya tuh mirip banget ya sama Bunda Les. Masya Allah, sehat-sehat untuk Abang El serta pandanya ya. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya, di mana kita lihat nih ada unggahan dari salah satu stasiun radio Jakarta ya sahabat Leslar, yang mana lagu Lesti Kejora ini masuk dalam laptop lagu pilihan top ya, yang mana lagu sekali seumur hidupnya Lesti ini berada di posisi pertama. Masya Allah, banyak banget ya yang mendengarkan lagu bundanya Lesti sekali seumur hidup. Oke, lanjut untuk kabar yang berikutnya nih, OTW 24 juta viewers ya sahabat Leslar, lagu Lesti Kejora sekali seumur hidup sekarang sudah mencapai 23,872 juta kali ditonton ya sahabat. Yuk dengarkan terus lagunya Bunda Lesti sekali seumur hidup ya, kita genapin menjadi 24 juta kali ditonton. Masya Allah ya, gaskeun untuk para sahabat Leslar semua ya. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya. Kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya Bang Ariel Lobster nih ya sahabat Leslar, yang mana di sini dalam unggahan Bang Boril mengatakan, "Bismillah, saya tidak pernah bertemu orang yang kuat dengan masa lalu yang mudah, tetaplah menjadi baik." Masya Allah, betul banget ya caption dari Bang Boril ini. Semangat selalu ya, sehat selalu tentunya pokoknya untuk Bang Boril ya, jagain Bunda Lesti, Papa Bi dan juga Abang El ya. Kabar berikutnya kita lihat nih ya, Leslar Lovers, kami memanggilmu. Infotainment Award dimulai. Segera support Rizky Billar, Lesti Kejora dan Baby L buat memenangkan award di SCTV ya. Cara vote sama seperti dulu ya guys. Mulai menggunakan SMS, Instagram, Twitter dan juga Facebook ya. Vote ditutup tanggal 28 September 2022 ya. Yang pertama nominasi Best Couple, Lesti Kejora dan juga Rizky Billar. Yang kedua untuk Abang El ini masuk dalam kategori Georgia's Baby ya sahabat Leslar. Serta untuk Rizky Billar masuk dalam nominasi Georgia's Dad. Dan untuk Bunda Lesti Kejora masuk dalam nominasi Georgia's Mom. Serta untuk Bunda Lesti lagi nih masuk dalam nominasi Celebrity of the Year ya. Yuk vote di SMS, Instagram, Facebook dan juga Twitter nih sahabat Leslar ya. Gaskan untuk para sahabat semua ya, semangat selalu dan tentunya
dukung selalu karya-karya idola kita ya sahabat. Dan kita lihat nih sahabat Leslar, ada unggahan dari instastory-nya Bang Nirvest ya sahabat Leslar, yang mainnya ini adalah salah satu tim dari Leslar Entertainment, yang mana terlihat tuh ada Bagas dan terlihat juga nih ada Bang Boril ya di kantornya Leslar Entertainment. Wah ya, sepertinya Abang L sudah membaik ya sahabat, dan tentunya sepertinya mereka sudah berada di rumah. Terlihat dari para tim Leslar Entertainment ya, yang sudah tidak berada lagi di rumah sakit. Kita lihat juga nih unggahan terbaru dari Bunda Lesti Kejora ya, yang mana dalam unggahan story-nya tersebut mengunggah postingan foto jadulnya bersama ayah Kejora nih sahabat Leslar. Yang mana di sini dalam unggahan Lesti Kejora mengatakan, "Dede umur berapa ini ya Pak? Pas nonton konser Mati," kata Lesti Kejora ya sahabat. Masya Allah, ini terlihat ya Bunda Lesti sepertinya sudah santai ya memegang handphone dan juga mengupload atau memposting fotonya bersama ayah Kejora ya. Barakallah untuk Abang L. Ada komentar mengatakan, "Nah pasti kalian mengira updatean si Kasep ya kan?" Masya Allah ya. Ada juga komentar lain yang mengatakan nih, yaitu dari Ed Meli yang mengatakan, "Setidaknya lihat IGS Bunda L jadi lega, mungkin Bang Fatih lagi rehat, semoga cepat sembuh, amin ya robbal alamin." Kabar berikutnya kita lihat unggahan dari akun Instagramnya Bang Aril Lobster ya sahabat Leslar, yang mana dalam unggahannya tersebut mengatakan, "Bismillah, jagoan Uwa ini." Masya Allah ya, jagoan kita semua tentunya nih ya Abang Fatih. Ada Uwa Ode ya sahabat Leslar yang gercep memberikan komentar di unggahannya Bang Boril mengatakan, "Bismillah, sehat terus Abang L, amin ya robbal alamin ya." Dan di sini ada komentar dari salah satu fan mengatakan, "Alhamdulillah ya Rob, dengan kabar dari Bang Boril, insya Allah Abang L baik-baik saja, amin ya Allah ya robbal alamin ya sahabat Leslar. Cepat sembuh untuk Ayang Fatih ya sahabat." Dan tentunya kita bisa melihat keceriaan kembali dari Abang L ini. Sehat selalu tentunya untuk keluarga Leslar, amin ya robbal alamin. Dan tentunya itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.